بسم الله الرحمن الرحيم لو شق في أثناء الفاتحة هل بسملة فأتمها ثم ذكر أنه بسملة أعاد كلها على الأوجه. Jikalau syok ianya seseorang pada pertengahan Fatihah, adakah berbismillah ianya seseorang? Maka menyempurna ianya seseorang akannya Fatihah. Kemudian teringat ianya seseorang akan bahwa sesungguhnya pekerjaan telah membaca bismillah ianya seorang. Niscaya diiadah ianya seseorang akan tiap-tiapnya Fatihah di atas pendapat Aujah. Nah, jadi Sidra orang tengah baca Fatihah syok, ragu bak tengah daripada Fatihah. Puan nak baca bismillah bunuh puhana. Nah, kan? Tengah baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Syok tu. Ragu dia. Apakah bismillah tadi sudah dibaca ataupun tidak? Belum. Pu bismillah pun kalau baca ataupun kalau. Kemudian lanjutkanlah maju. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad Dallin. Amin. Nyan, kan? Setelah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian teringat yang bahwa dia membaca bismillah tadi. Ya, orang kabih baca Fatihah mendengar itu, oh berarti bismillah nah membaca bunuh. Tetapi diselesaikan dibaca Fatihah dalam keadaan ragu. Ya, walaupun yang mantang ragu, masih ragu apakah masih membaca ataupun tidak. Setelah dia membaca amin, teringat, oh bismillah tadi sudah dibaca. Ya, bismillah bunuh kali membaca kan. Nyan kibat, nyan dikembali pada dasar, diadah lom kedih pada membaca Fatihah dari pun. Ya, nyan payah baca. Ya, baca Fatihah dari pun dari bismillah lom sampai habis. Jadi dia harus kembali mengulangi untuk membaca Al-Fatihah. Ya, dia baca bismillah lagi sampai walabalin amin. Ya, pakon. Karena terjadi ragu ibunya bak tengah. Bak tengah Fatihah ragu. Hana diulang, dilanjutkan. Ya, kan? Sampai habis Fatihah mendang ragu. Barulah dia yakin dia baca Fatihah. Oh, dia baca Fatihah. Yang barulah yakin nak baca bismillah, oh kali nak baca Fatihah. Nah, maka keraguan tengah membaca bismillah itu harus diulangi membaca bismillah andai ragu. Nah, jadi ayat-ayat lain pun lagi nyan ketika ragu sabuh ayat daripada Fatihah bak tengah Fatihah, nyan laju tak ulangi bak ayat ragunya, tak lanjutkan ke bak dapat habis Fatihah. Menya pun dapat habis Fatihah, nyan tetap wajib lagi tengok tak yang ada, tak ulangi membaca ehna ragu bunuh kemudian terlanjutkan dong.